Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan kepada perwakilan membuat keputusan sama ada dua jawatan utama parti akan dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Sebagai seorang yang yakin kepada proses demokrasi, saya menyerahkan kepada perwakilan untuk menentukannya. Namun saya yakin para perwakilan dan ahli-ahli UMNO di Ekar Umbi boleh menilai yang mana kaca, yang mana permata, yang mana pepak di luar, rencong di dalam, bak kata orang muda. Yang mana ori, yang mana fake. Pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden menimbulkan polemik apabila pemimpin parti mempunyai pandangan berbeza sama ada ia perlu dipertandingkan atau tidak. Semalam Khairi Jamaluddin yakin Zahid seorang pejuang dan tidak gentar menghadapi pencabar untuk merebut jawatan presiden parti itu.